Halo, Joko Christian di sini dan kesempatan kali ini saya ingin sharing singkat terkait browser yang bertindak aneh, yaitu menampilkan halaman lama dari sebuah laman. Sebagai contoh di sini saya punya website jurnal.budiluhur.ac.id yang sebenarnya sudah berganti ke alamat IP baru, tapi si browsernya masih menyimpan alamat IP publik yang lama, mengakibatkan tidak bisa mengakses halaman yang benar. Jadi di sini sebenarnya solusi yang paling mudah adalah ganti browser lain ya. Browser Chrome saya sepertinya tidak mau menggunakan IP yang baru, jadi dia dengan gigih menyimpan alamat IP yang lama. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari sisi klien. Tidak ada yang bisa dilakukan dari sisi si penyedia layanan karena memang masalahnya di browser kita. Di sini saya bisa membuka konsol dari Windows. Kita tekan Windows R, kemudian akan terbuka kotak dialog. Kita ketik CMD. Ya, kita ketik CMD akan terbuka seperti ini. Dan kita cukup ketik //flushdns. Ini untuk flush atau menghapus catatan DNS resolver dari si PC kita. Sayangnya ini tidak selalu bekerja karena tadi sudah terbuktikan bahwa sebenarnya komputer saya sudah menggunakan DNS yang benar. Karena si browser yang lain sudah membuka halaman yang benar, tapi browser Chrome ini yang masih dengan gigih menggunakan alamat IP yang lain. Oke, jadi di sini kita bisa coba. Yang kedua adalah kita coba ketikkan ini. Chrome titik dua backslash backslash net internal DNS. Saya buka di tab baru. Paste. Dan di sini kita bisa coba clear host cache. Tapi kasus di saya adalah karena saya pernah mengkonfigurasikan di security-nya untuk menggunakan DNS provider yang berbeda dengan sistem operasi. Jadi kalau masih belum berhasil, kita paksa si browser reset ulang DNS cache. Di sini saya ketikkan di alamat addressnya adalah chrome titik dua backslash backslash setting slash security. Dan kemudian di sini ada kemungkinan Anda menggunakan DNS provider yang berbeda. Di sini saya menyediakan yang tersedia, misalnya Cloudflare. Meskipun sudah dicek, Cloudflare-nya pun menyatakan DNS yang benar, tapi cache dari si browser mengingat yang lama. Jadi di sini kita toggle saja, kita ganti ke OS default atau ke yang lain, DNS provider yang lain. Dan di sini saya akan refresh. Dan terlihat bahwa sudah normal. Jadi itu beberapa trik yang bisa digunakan jika kalian mendapati halaman website yang mengacu ke alamat IP publiknya yang lama. Masalahnya ada di browser kita, bukan di provider. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Cukup, saya undur diri. Bye-bye.